ini truk tentara waktu pengambilan. Ini truknya PN Arta biasa. Oh. Persiapan upacara besok tanggal 1 Oktober 2018. Nah, ini kita menuju rumah saat pembantaian dulu. Ini merupakan dapur umum. Dapur umum ini pada tanggal 1 Oktober 65 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak. Ini situasinya. Ini di dalam seperti ini. Ini kamar-kamar. Ini bagian belakangnya. Ini dapurnya. Semuanya di sini. Ini balai-balainya. Ini halaman belakangnya. Nah, halaman belakangnya seperti ini. Itu pasti kamar-kamar ini. Ini ada di situ tulisannya nih. Buku sejarah. Ya. Ada di sini. Ya. Sini. Siapkan. Ya, ini belakangnya seperti ini. Luas juga ini di sini halamannya. Kita lanjut ke rumah satu lagi. Ini rumah tempat pembantaiannya para jenderal. Apa nih, pos komando. Di sini pos komando tanggal 1 Oktober. Rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan yang bertugas menculik. Nah, dalamnya seperti ini. Ini halaman belakang. Ini koleksi berupa bukti sejarah. Seperti ini. Di sini kita lihat lagi tempat lainnya, yaitu ada monumen di situ. Di sini juga sama, ini monumennya. Sedang dibersihkan untuk acara persiapan upacara. Di sini ada 7 patung pahlawan revolusi. Ada Jenderal Ahmad Yani, Suprapto Panjaitan,
Haryono, Esparman, dan lain-lain. Ini dioramanya. Diorama yang pemberontakan G30 SPKI. Maaf ya Pak, ini dioramanya. Ini luas juga seperti ini. Ya guys, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah, ingat.